komunitas paling kuat dan yang lagi hype dan akan masuk di dunia metaverse adalah Shiba dan Baby Dogecoin. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Share juga video-video receh update agar banyak holder-holder baru dari token favorit kalian, agar token favorit kalian segera turun. Terima kasih. Oke, jangan lupa teman-teman follow Twitter receh update. Kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan Microsoft. Sebuah artikel mengatakan hubungan tweet Microsoft tentang anjing. Banyak orang men-tweet tentang anjing akhir-akhir ini, dan Microsoft adalah tambahan terbaru untuk tren tweet tersebut. Perusahaan multinasional itu men-tweet tentang anjing yang berhubungan dengan pertemuannya dengan tim, dan tweet tersebut membuat gusar komunitas Shiba yang berspekulatif bisa saja untuk menjadi tweet samar tentang mata uang meme. Jadi menurut saya bukan hanya Shiba, akan tetapi Baby Dogecoin juga termasuk dari kategori kandidat yang akan digandeng oleh Microsoft. Karena apa? Komunitas paling kuat dan yang lagi hype dan akan masuk di dunia metaverse adalah Shiba dan Baby Dogecoin. Itu menurut saya. Ya, semoga aja itu benar. Dua anjing yang disebut oleh Microsoft adalah Shiba dan Baby Dogecoin. Ada dua jenis anjing dalam rapat tim tweet Microsoft. Ada dua jenis anjing dalam rapat tim tweet Microsoft. Menurut saya akan ada ledakan besar jika Shiba Inu dan Baby Dogecoin benar-benar masuk di dunia metaverse Microsoft. Bayangkan, sebuah raksasa perangkat lunak yang menyaingi Meta dalam soal metaverse. Dan jika Microsoft menggandeng dan masuk ke dalam dunia blockchain, bahkan tidak mustahil kalau Microsoft akan lebih di depan dibandingkan Meta Facebook. Dan tweet ini masih dalam tahap bocoran oleh pihak Microsoft. Kalau menurut saya, tweet tersebut adalah sebuah hasil rapat oleh tim, dan terdapat dua nama koin anjing yang akan mereka gandeng, dan tweet itu pun mendapatkan respon dari pengembang utama SIP atau Shiba Inu, Satoshi Kusama, yang membalas dengan tweet terkejut. Dan apa hubungan Microsoft dengan Shiba Inu? Shiba Inu bermitra dengan William Falk, mantan kepala Activision Blizzard, untuk merilis game yang akan datang, dan Microsoft mengumumkan akan mengakuisisi Activision dalam kesepakatan hampir senilai 68,7 miliar dolar. Setelah kesepakatan diumumkan, Satoshi Kusama buka suara di Twitter. Pemain besar berbagi visi yang sama dengan meme coin. Dan
suatu kabar baik bagi Shiba Inu ketika Microsoft mengakuisisi Activision yang pada akhirnya akan menguntungkan terhadap tujuan dari game tersebut atau game Shiba. Shiba juga memiliki kesepakatan dengan Playset Studio Australia dalam kontrak kerja. Playset akan mengerjakan prediksi desain, teknik, seni, antar muka pengguna, dan layanan pengembangan pengalaman untuk Shiba Inu Games. Harapannya adalah game Shiba Inu ini rilis paruh kedua tahun 2022. Kalau menurut saya, ini adalah pertengahan kuartal kedua sekitar Mei 2022. Kalau menurut saya, dari bahasa paruh kedua tahun 2022, dan Playset menginformasikan bahwa game tersebut akan menghadirkan game level AAA yang dapat dimainkan di platform pilihan mereka yang meliputi mobile, virtual reality atau VR atau ER atau augmented reality dan PC. Jadi virtual reality adalah semacam kacamata dimensi, dan ketika kita menggunakan VR, kita tidak bisa melihat area sekitar selain dunia metaverse yang tampil di kacamata VR tersebut. Beda dengan augmented reality atau ER, nantinya kita bisa melihat dua dunia semacam kayak melihat dunia nyata dan bisa melihat dunia metaverse karena perpaduan kacamata biasa dan kacamata virtual. Jadi kita bisa beraktivitas di dua dunia, yaitu dunia meta atau metaverse dan dunia sebenarnya. Jadi keren kan? Nah, itu kalau penjelasan simpelnya menurut saya seperti itu. Jadi itu sekilas untuk artikel dari tweetan oleh Microsoft tentang dua anjing gitu ya. Ini adalah tweet dari Microsoft yang berisikan ada dua jenis anjing dalam rapat tim. Dan yang selanjutnya ini tweetan yang kedua, yaitu ikut rapat terlambat 2 menit Microsoft Team. Sudah ada 7 orang, 2 anjing, 3 kucing dan 1 parkit dalam rapat. Dalam rapat kami telah membisukan mikrofon Anda, seperti itu ya. Kayaknya ini adalah sebuah keputusan ya. Mungkin cukup sekian untuk informasi dari Receh Update. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya. Share juga video ini agar banyak teman-teman kalian yang mengetahui informasi ini dan semakin yakin di token Shiba Inu dan juga Baby Dogecoin. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa.